Halo, Assalamualaikum. Pagi ini saya membuat kue bolu gugur yang mudah, yang simple. Hasil bolunya sangat lembut walaupun tanpa mixer, tanpa timbangan, hanya cukup diaduk-aduk dengan garpu saja. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, ini bahan-bahannya. Yang pertama, campur kental manis dengan 3 sendok makan air. Kemudian, aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya, campurkan telur dengan gula pasir. Aduk-aduk sampai gulanya larut ya. Setelah gulanya larut, kita bisa masukkan semua bahan. Mulai dari tepung terigu, baking soda, coklat bubuk, margarin cair, dan kental manis yang sudah kita campur dengan air. Ini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Pastikan adonannya benar-benar rata ya. Jangan sampai ada tepung terigu yang masih menggumpal. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan margarin. Hentak-hentakkan sedikit seperti ini. Kemudian kita kukus kurang lebih 20 menit. Jangan lupa ya, sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan. Setelah 20 menit, kita tes kematangan dengan tusuk gigi atau tusuk sate. Jika tusuk satenya bersih, berarti sudah matang ya. Nah, seperti ini kira-kira ya hasilnya. Teksturnya lembut dan kemanisannya pas kalau buat saya ya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya.